Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau melakukan percobaan tingkat presisi RTH pada pada drone. RTH itu adalah return to home, artinya dia nanti kalau kita hidupkan mode return to home, dia apakah akan pas di sini atau tidak. Baik, kita akan mulai terbang. Oke. Nah, ini kalau return to home dia harus jaraknya minimal ini ya, 20 meter. Nah, kita agak jauh sedikit. Saya kira ini sudah cukup ya. Sekarang kita tekan tombol return to home. Baik, dia kembali. Kita lihat. Baik, kita lihat apakah ini akan pas atau bagaimana. Baik, ini sepertinya meleset agak 1 meter ya. Kita batalkan. Meleset 1 meter. Baik, ini akan kita coba lagi untuk mengetahui presisi pada return to home GPS pada Mini 2. Kita akan terbangkan. Baik, sudah cukup jauh. Kita mulai. Tombol return to home. Baik, kalau kita lihat lagi ini agak lari juga. Hanya larinya sedikit saja nih ya. Hanya beberapa hanya tidak sampai 1 meter. Baik. Baik, percobaan terakhir untuk return to home. Kita terbang. Ya, kita mungkin coba agak lama dulu di sini. Mungkin mau menyesuaikan dulu GPS-nya. Nah, kalau kita lihat ini sudah ini ya, di sini ya, tepat ya. Kita akan coba terbangkan agak tinggi. Oke. Okay. Ya. Kemudian kita terbangkan ke depan. Kita mulai. Baik, ini sudah cukup jauh. Kita mulai untuk return to home. Ya, ini mulai kembali ya. Pesawatnya mulai kembali. Baik, kita lihat ini, kalau ini presisinya agak ini yang paling jauh sepertinya dari 3 percobaan tadi ya. Kita cancel return to home, kita lihat jaraknya ini. Baik, dari 3 kali tadi untuk percobaan return to home, Anda bisa
menilai sendiri bagaimana presisi dari Mini 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.